Halo teman-teman, kembali lagi di Badidin Channel. Di Badidin Channel, di mana Ira? Kembali lagi di Badidin Channel, tepuk tangan dong. Yeay. Masih seperti biasa Ibu ditemani sama para bestie nih guys. Ada siapa? Di sebelah kiri Ibu ada Pila, halo. Halo. Dan di sebelah kanan Ibu ada Dira. Halo. Dada-dada Dira sama teman-teman di sana. Halo teman-teman. Kalian lagi pada ngapain nih di rumah? Lagi nonton videonya Ibu ya? Iya dong. Udah pada mandi belum? Kamu udah mandi belum? Udah. Oh, sudah. Kamu udah mandi? Iya. Oh, belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Ya udah, tapi jangan lupa mandi ya. Oke. Jadi hari ini kita seperti biasa nih, duduk di depan kamera, ditemani sama para bestie yang cantik-cantik ini. Kita mau ngapain para bestie? Mau bikin konten mainan anak-anak lagi nih guys. Ya lagi-lagi masih seputar mainan anak-anak. Apalagi Mbak Lila kan kelas berapa, Mbak? 1. Oh iya, Mbak Lila kelas 1. Kalau di sekolah kan banyak banget ya, Mbak, yang jualan mainan-mainan viral katanya. Iya, Mbak. Banyak banget ya, Mbak. Waduh, banyak banget. Ada yang jualannya ibu-ibu, ada yang jualannya bapak-bapak, terus om-om. Iya, abang-abang. Mbah-mbah ada jualan juga enggak? Enggak ada yang jualan. Ya, banyak banget ya teman-teman mainan-mainan yang dijual di depan sekolah. Nah, Mbak Lila nih ketagihan nih, suka beli mainan. Iya gak sih, Mbak? Iya. Boleh sih sebenarnya teman-teman beli mainan kalau di sekolah boleh. Tapi kalau mungkin hari ini udah beli, besok ya jangan beli. Besoknya ditahan dulu gitu loh. Jadi boleh beli mainan tapi jangan setiap hari. Ya Mbak ya? Iya. Iya, jadi uangnya bisa ditabung atau beli, atau bisa buat beli jajan aja biar perutnya kenyang ya Mbak. Tapi nggak apa-apa deh. Kali ini kita akan review mainan lagi, mainan yang dijual di depan sekolahnya Mbak Lila yang harganya sekitar antara 2.000, 3.000, 1.000. 1.000 atau 1.000. Waduh, kira-kira hari ini kita mau mainan apa ya? Kita udah beli mainan nih teman-teman. Penasaran nggak? Mainan apa ya? Beli apa ini kita mainan apa? Slime. Yeay. Ini dia. Jadi tadi Mbak Lila di sekolah udah beli dua mainan ini. Apa ini namanya? Slime boba. Slime boba. Namanya slime boba. Boba. Ukurannya segini teman-teman. Kira-kira berapa senti ini ya? 10 senti. Oh, enggak ada ya? Nih segini. Harganya berapa ini, Mbak? Kayaknya 2.000. 2.000. 2.000 dapat slime ukuran segini nih teman-teman. Jadi Mbak Lila tadi beli slime boba, namanya slime boba. Ukurannya segini dan lucu juga sih bentuknya, lihat. Iya. Tuh, ada gambar matanya ya, deh. Ada mata-mata, hidung dan warna-warni. Mbak Lila belinya yang warna pink. Apa ini? Ini warna pink dan warna hijau. Betul. Coba kalau dalam bahasa Inggris, hijau bahasa Inggrisnya apa? Green. Betul. Tuh, warnanya hijau dan ada bling-bling, ada glitter-glitternya ya, Mbak. Iya. Wah, harganya 2.000 bisa dapetin slime sebagus ini, kayaknya sih bagus ya, Mbak. Kemudian satunya itu warna pink. Pink itu kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya merah. Merah muda. Ada dua nih. Mbak Lila bisa pilihnya yang warna-warni nih. Ada yang warna hijau dan warna pink. Coba. Yang warna pink punya siapa? Punya Mbak Lila. Yang warna hijau punya siapa? Iya. Punya Dek Ira. Coba ya kita buka slime-nya nih teman-teman. Ayo dibuka coba. Bisa nggak Dek dibuka? Wih, aku bisa. Oh, Mbak Lila bisa. Wow, ini dia. Slime harga 2.000 nih guys. Oh, ada itunya, ada bobanya ya. Oh iya, makanya dikasih nama slime boba karena ada boba-bobanya nih teman-teman. Warna-warni. Bobanya warna-warni. Coba deh Ira mainkan. Oh, nih teman-teman. Slime harga 2.000, kira-kira kalau dimainkan di tangannya tuh lengket enggak ya? Lengket enggak, Mbak?
Oh, nggak lengket? Beneran nggak lengket? Enggak. Coba Dira keluarkan, Dira, diambil. Tuh, bisa? Bisa. Dira perlu dibantu nih, teman-teman. Dira itu umurnya 2 tahun. Iya nih teman-teman, buat yang masih umur 2 tahun atau 3 tahun, kalau mainan slime kayak gini jangan dimakan ya. Karena ini kan mainan, bukan makanan. Wih, Dira, sini panjang banget Dira. Coba lengket gak, Mbak? Coba dibuat mainan. Wah, Mbak Lila diremas-remas, Dira jadi panjang seperti ini, teman-teman. Wah, kayaknya gak lengket ya, Mbak? Wah, lumayan nih harganya 2.000 tapi nggak lengket dan bagus, ya. Warnanya bagus ya, Dek? Iya. Coba dibikin ya, Pak. Kalian bikin apa? Coba bikin apa? Tuh, ini adalah tempatnya. Kalau udah diambil slime-nya, ya udah tinggal warna putih kayak gini. Karena yang berwarna adalah slime. Iya. Iya nih, teman-teman. Tuh, slime-nya. Gambarnya lucu banget ya. Gambarnya lucu ya, Dek? Tuh, Mbak Lila mau bikin apa nih? Biasanya kalian kalau mainan slime dibikin apa ya? Dibikin apa? Diremas-remas kayak gini aja ya, Dek? Enggak. Mau bikin apa itu? Oh iya, enggak lengket loh, teman-teman. Bagus loh, teman-teman. Harganya 2.000. Tuh, slime-nya enggak lengket. Biasanya kan ada yang lengket banget ya, Mbak? Biasanya tuh malah Mbak Lila kalau yang lengket itu dikasih tepung, dikasih bedak. Aku pas kecilnya juga punya. Lah ya, Mbak zaman kecil, Mbak. Baru Oh iya, Dira juga punya. Pas zaman Tertonadi. Iya, dia Tertonadi nih, teman-teman. Biasanya beli yang harganya kayaknya harganya sama ya, Mbak, 2.000 ya, Mbak. Tapi lebih lengket, warnanya tuh yang ada warna-warni, ada warna putih, kuning, putih. Iya. Tapi itu lebih lengket loh, teman-teman. Jadi kalau dimainkan di tangan itu tangannya jadi nempel di tangan semuanya. Hati-hati. Biasanya dia tuh ditambah apa itu, Mbak, tepung ya, Mbak? Iya. Biar nggak lengket dia dikasih tepung itu. Kalau ini harganya 2.000, tapi kayaknya nggak lengket dan bagus ya, Mbak. Wow, lihat tuh. Iya. Wah, Dira bikin apa? Wow, slime-nya diangkat, Dek. Wow, tuh. Tuh dilihatnya di situ, Mbak. Nih teman-teman. Oh, Dira juga mau. Deketin Mbak Lila. Wah, jadi panjang sekali. Wah, tapi tetap warna pink ya, teman-teman. Tuh. Dan bobanya warna-warni ya, Mbak. Ada warna kuning, ada warna ungu. Wah. Ya, jadi mainan slime ini bagus nih, teman-teman. Jadi buat anak-anak yang mungkin masih umur 3 tahun bisa buat melatih tekstur ya, tekstur di tangan itu jadi kenyal-kenyal, jadi tahu rasanya. Oh, jadi kalau slime itu lembut, kenyalnya kayak gini gitu. Apalagi kalau ditambah itu, Mbak, ditambah glitter. Apa? Glitter-glitter. Kayaknya punya glitter-glitter. Oh iya, punya glitter-glitter. Nah, ini teman-teman. Wah, ini ada glitter-glitter kayak gini, bisa ditambahin nih di slime-nya biar makin bagus. Ini juga glitternya Ira. Tuh, glitter-glitternya ada. Glitternya ada warna-warni nih, Dek. Mau dicampurkan di sini, Dek? Iya. Oh iya. Ditaburkan di sini, teman-teman. Wow. Terus dicampur, Dek. Wih, tuh. Anak-anak mainannya seneng banget nih, walaupun harganya cuma 2.000-an tapi bikin happy ya, Mbak ya. Dan gak lengket sih, bagus sih ini slime-nya. Ih, bagus sih harga 2.000 dapat slime-nya kayak gini. Kalau kita nilai berapa ini, Mbak, slime-nya kayak gini, Mbak? Aku kayaknya kasih nilai 8, 9 atau dari angka 7 deh. 7, 8, 9. Mau dikasih angka berapa? 9. Wah, Mbak Lila ngasih nilai 9 nih, teman-teman. Tuh. Aku lebih suka slime yang ini daripada lengket. Iya, ini enggak lengket ya, Dek? Lengket enggak, Dek? Enggak. Oh, enggak lengket. Coba tapi kita masukkan lagi ke sini, Dek Ira. Coba dimasukkan ke sini lagi, bisa? Bisa. Wah, iya. Jadi, boba ini, boba. Slime ini bisa kalian gunakan lagi nih, bisa buat mainan lagi nih. Dimasukin lagi ke tempatnya. Terus ditutup. Wah, bagus ya ini ya. Mainan 2.000, tapi bagus nih teman-teman. Dia lumayan lah, harganya murah meriah. Biasanya kan slime harganya ada yang mahal banget ya, Mbak. Ada yang sampai 25.000-an, guys. Ada yang slime prasmanan itu loh, Mbak.
yang lagi viral, yang diambil kayak jelly diambil berapa warna apa gitu digabungin. Ah, kayaknya yang di TikTok itu lagi viral tuh kayak gitu, slime apa itu namanya. Deh, kita belinya yang murah meriah aja ya, 2000-an tapi bisa buat dengan mainan. Tapi seru tuh, murah meriah tapi seru ya, Mbak ya. Gimana? Jadi, ini tadi slime-nya dikasih nilai sama Mbak Ella 9. Tuh, masih bisa digunain lagi nih, masih bisa dibuat mainan lagi, disimpan di tempatnya. Bagus kan teman-teman? Ini dia slime boba. Seru banget nih hari ini. Yeay, hari ini kita berhasil. Bermain slime boba. Oke, udah dulu nih teman-teman video kali ini. Jangan lupa di like. Terus komen, share, dan subscribe. Dan teman-teman, terima kasih ya.